But kita berada di ruangan yang terakhir sebenarnya bersama dengan Yang Berbahagia Dato' Ismail. But kita nak bicara lagi berkaitan dengan Iskandar Malaysia. Kalau tadi kita dengar cuti Dato' rasa berkobar sebenarnya, banyak sebenarnya peluang yang mana kita ambil secara positif. Jangan dengar ataupun jangan hiraukan apa yang diviralkan berkaitan dengan keadaan semasa dan sebagainya. Ambil positif berkaitan dengan ini tawaran ataupun peluang yang hebat untuk rakyat Johor sendiri. Baik, kita nak lihat cabaran. Bagaimana Datuk kalau kita nak tengok cabaran hebat Iskandar Malaysia bagi 10 tahun yang akan datang? Bagaimana? Terima kasih. Sudah tentu bagi Iskandar Malaysia untuk memenuhi visinya untuk menjadi sebuah metropolis antarabangsa yang mampan dan lestari, sudah tentu ia perlu mempunyai segala bagai ingredientnya lah. Dan untuk itu kita perlu berusaha setapak demi setapak untuk memastikan bahawa kita tidak lari daripada landasan yang telah pun kita kanunkan selama ini, dan dalam masa sama kita perlu membuat banyak pengorbanan untuk mendapatkan sokongan daripada pelbagai pihak, dan ini mengambil masa sebenarnya. Dan yang paling penting adalah kita kena wujudkan jalinan kerjasama yang baik di antara kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat. Kerana kerajaan negeri dan kerajaan pusat perlu seiringan untuk memastikan bahawa seperti Iskandar Malaysia ni akan dapat kita jadikan pembuktian akan jalinan kerjasama tersebut. Dan mereka lah yang akan memberi sokongan melalui pelbagai suntikan, sama ada suntikan untuk membangunkan modal insan ataupun suntikan untuk membangunkan infrastruktur untuk menjadikan wilayah ini benar-benar menarik, bukan saja bagi pelabur dan juga bagi individu. Tapi dalam masa yang sama, cabaran yang hebat pada saya ialah bagaimana kita hendak memastikan bahawa rakyat itu sendiri berupaya untuk bangun atas kesedaran bahawa Iskandar Malaysia ni sebenarnya adalah untuk mereka. Dan segala yang telah pun kita letakkan melalui sistem prasarana, infrastruktur dan juga pelaburan yang kita telah pun masukkan sejak 10 tahun yang lepas ini adalah sebenarnya untuk manfaat rakyat itu sendiri. Dan kita tidak mahu rakyat akan kekal sebagai penonton dan tidak berupaya untuk benar-benar menyelami dan juga memahami bahawa Iskandar Malaysia ni pada akhirnya adalah untuk mereka. Tapi peluang ini tidak datang secara terus kepada mereka. Mereka kena bangun dan berusaha untuk mencari peluang-peluang itu. Itu sebabnya langkah selanjutnya yang didatangkan daripada kerajaan melalui IRDA adalah untuk menyediakan pelbagai peluang dan peruang. Melalui pelbagai skim yang kita perkenalkan. Melalui pelbagai bantuan yang kita telah pun salurkan melalui pelbagai kementerian dan juga pelbagai agensi. Sama ada untuk membangunkan mereka sebagai usahawan dan terus kekal sebagai usahawan yang berjaya. Kedua adalah sebagai mereka yang akan dapat jawatan-jawatan yang tinggi, jawatan-jawatan yang produktif, jawatan-jawatan yang akan mendapat memberi mereka gaji yang tinggi, supaya mereka akan dapat sama-sama membangunkan Iskandar Malaysia. Itu sebabnya salah satu pada ukuran kita ialah untuk menjadikan Iskandar Malaysia ni sebagai sebagai wilayah yang berpendapatan tinggi. Ukuran pendapatan tinggi itu bukanlah daripada ukuran yang datang daripada syarikat-syarikat gergasi. Ukuran pendapatan tinggi itu adalah daripada pendapatan isi rumah dan juga individu itu sendiri. Bagaimana kita boleh memastikan mereka ini. Setakat ini, Alhamdulillah, daripada angka-angka telah pun menunjukkan sejak 2 tahun kebelakangan ini, pendapatan isi rumah di Iskandar Malaysia khususnya dan negeri Johor amnya telah pun bertambah. Dan ini menunjukkan bahawa sebahagian daripada usaha ataupun formula yang kita telah pun buat selama ini telah pun berjaya. Tetapi ini tidak bermakna bahawa kita habis begitu saja. Kita terus melipat gandakan usaha kita untuk memastikan pada akhirnya semua lapisan dan golongan rakyat di Iskandar Malaysia ni khususnya dan di negeri Johor amnya benar-benar dapat
manfaat daripada semua usaha yang telah pun dijalankan ini. Baik. Yang penting beranilah menyambut cabaran, betul ke? InsyaAllah. InsyaAllah. Yeah. Kalau tak pecah ruyung, mana kan dapat sagunya, ya tak? Betul, okay, betul. Ya? Nak datang menggolek je, tak semudah itu. Yeah. Baik, itu yang kita nak wawarkan, yang nak kita sampaikan kepada seluruh rakyat Johor sebenarnya. Saya. Dato' M, berkaitan dengan apa yang kita ada dan apa yang perlu kita, kata prep, garapkan apa yang kita perlu kuasai, yang mana bukan di negeri lain sebenarnya, tetapi di negeri kita sendiri, yeah, yang Baruah. Mungkin ada lagi sedikit, Dato'? Untuk makluman pendengar juga, perlu dinyatakan bahawa walaupun kita kata perjalanan kita ni masih jauh, yeah, tapi sebenarnya kita juga perlu bekerja ke arah mencapai itu, ya. Jadi perjalanan kita walaupun masih jauh, tapi kita perlu kejar supaya kita tidak ketinggalan. Itu dua perkara yang kita perlu imbangkan dalam pembangunan adik sekarang Malaysia ni. Dalam tu, pada saya lah, perlu berlari, ya, jangan berjalan. Yeah. Baiklah, terima kasih atas kehadiran Dato' Ismail Ibrahim, Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Wilayah Iskandar Malaysia, IRDA, kerana bersama-sama dengan kita menyampaikan apa yang IRDA tawarkan sebenarnya kepada seluruh rakyat Johor sebenarnya. Baik, terima kasih sekali lagi atas kehadiran. Selamat berpuasa, selamat hari raya. Dato'. Selamat raya, sama-sama. Selamat berbuka puasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam. Okay.